Rekomendasiin bisnis buat para bunda, daripada di rumah aja mendingan jualan baju aja yuk. Satu karung ini tuh cuma 500 ribuan aja. Wow, ini bisa dijual lagi. Nih contoh bajunya tuh kayak yang aku pakai ini. Pinternya Abang R. Ini ya udah bisa jualan sama bunda. Terlihat Abang begitu menikmati dibandingkan hari-hari sebelumnya ketika ini ya jualan dengan Bunda Lesti. Ya, tentu kita bahagia melihat tumbuh kembang Abang yang makin hari tambah menggemaskan, apalagi Abang yang tambah pinter dan responsif terhadap apa yang dijual oleh bundanya, karena tentu sangat bermanfaat buat si Abang. Yuk, ini simak ini video lengkapnya, guys. Kalau ada di tas, karena aku khawatir kalau nanti Abang digigit nyamuk. Karena selain bisa melindungi kulit dari gigitan nyamuk, kandungan kamomilnya juga bisa menenangkan dan menghilangkan gatal. Jadi aku tuh selalu bawa ini Mozi Clear Spray dari Bang. Ini wajib banget kalau ada di tas, karena aku khawatir kalau nanti Abang digigit nyamuk. Karena selain bisa melindungi kulit dari gigitan nyamuk, kandungan kamomilnya juga bisa menenangkan. Kalau ada di tas, karena aku khawatir kalau nanti Abang digigit nyamuk. Karena selain bisa melindungi kulit dari gigitan nyamuk, kandungan kamomilnya juga bisa menenangkan dan menghilangkan gatal akibat gigitan nyamuk. Kalau mau beli, kalian bisa langsung tap aja linknya di bawah ini. Aku kalau dipendam matanya ya, melek ya, ini merem aja ya. Hei, anak ganteng. Adik, Abang, sabar Abang. Namanya ini dedenya nih, bininya. Ini makan kacamatanya tuh. Hah? Kacamatanya. Mau mamam juga kamu ya. Gitu. Mamanya loh. Mamanya loh. Malaysia Airport of South Lampung. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off and the aircraft is come to a complete stop.
besok. Ketawa dia. Sekarang udah enggak, bro. Lihat bundanya lagi. Siapa pelakunya nih? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Lihat bundanya. L kok gua pula. Udah lama nih, waknya nih gak mampir nih. Gila mulu lagi, Gunawan Gundul Menawan. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.